Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjemahan seterusnya bagi surat 8 ayat yang ke 49 hingga 57. Kita bacakan dari Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang gemar rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Dan ingatlah ketika telah menyelamatkan oleh kami akan kamu daripada keluarga Fir'aun. Mereka mengenakan akan kamu akan seburuk-buruk seksa. Mereka yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih akan anak-anak lelaki kamu dan mereka biarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Adan perempuan. Mereka sembelih akan anak-anak lelaki kamu dan mereka biarkan hidup akan perempuan-perempuan kamu. Wa fi zalikum bala. Ada satu ujian daripada Tuhan kamu yang amat besar. Wa il faraqna bikum al-bahr fa anjaynakum wa aghraqna ketika telah memisahkan oleh kami dengan kamu akan anak lembu. Maka telah menyelamatkan oleh kami dan ingatlah oleh kamu dan ingatlah ketika telah memisahkan oleh kami dengan kamu akan laut. Maka telah menyelamatkan oleh kami akan kamu dan telah menenggelamkan oleh kami akan keluarga Fir'aun. Wahai kamu, kamu melihat. Wa idza wa'adna Musa arba'ina laylah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi. Ketika telah menjanjikan oleh kami akan Musa akan 40 malam kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu daripada sesudahnya. Wahai kamu adalah orang-orang yang anyanya. Summa fauna telah memaafkan oleh kami dari kamu daripada sesudah itu supaya kamu bersyukur.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan ingatlah ketika telah memberi oleh kami akan Musa, akan kitab dan akan perbezaan. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ketika telah berkata oleh Musa bagi kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah anyanyi oleh kamu akan diri-diri kamu dengan pengambilan kamu, dengan sebab pengambilan kamu akan anak lembu, maka kembalilah olehmu kepada yang mencipta kamu. وَقُلْتُ لِأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Maka bunuhlah olehmu akan diri-diri kamu yang demikian itu adalah kebaikan bagi kamu di sisi yang menciptakan kamu, maka menerima telah menerima taubat ia atas kamu. Innahu huwat tawwabur sesungguhnya dia adalah kuat. Ingat sungguhku dia kuat. Sesungguhnya dia adalah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu, wahai Musa, sekali-kali tidak akan kami beriman bagi engkau sehingga kami melihat akan Allah itu nyata. Maka telah mengambil akan kamu oleh suara petir, walhal kamu melihat. Summa ba'atsnakum membangkitkan oleh kami akan kamu daripada sesudah mati kamu supaya kamu bersyukur. Wallallana 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa.
telah meneduhkan oleh kami atas kamu akan awan mega, dan telah menurunkan oleh kami atas kamu akan sejenis cecair yang manis dan burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu daripada beberapa yang baik, apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan dada telah anyangi oleh mereka akan kami, dan tetapi telah adalah mereka akan diri-diri mereka, mereka hanya-hanya. Sadaqallahul Azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. فجأة الفجي sama-sama kita julangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah sehingga hari ini terus diberikan kelapangan, kemudahan untuk kita terus berhimpun pada waktu yang sama-sama kita sepakati jam 7.30. Alhamdulillah kita dapat bersama dan saya dapat review dah masuk ke 40 orang, satu pencapaian insya-Allah ramai. Tahniahkan anda begitu teruja untuk berkongsi dengan apa yang akan saya hidangkan sebentar lagi. Hadir yang berbahagia, alhamdulillah kita dah masuk hari yang ke-23 Ramadan. Artinya kita sudah hanya tinggal berbaki 7 hari lagi. Berarti dalam masa 7 hari ini ada perkara-perkara lagi yang perlu saya kongsikan, dan saya mantapkan apa yang setelah kita pelajari. Semalam kita belajar jumlah fi'liyah, jumlah sempurna, daripada murakab tam dan murakab naqis, daripada
murakabat, ada yang murakab tam, ada yang murakab nakis. Murakab nakis kita dah selesai dah. Dan kita dah mula mahir. Kita dah mula masuk murakab tam. Murakab yang sempurna. Ungkapan yang sempurna. Yang pertama, jumlah. Dia ada dua, satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah. Kita dah selesaikan jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, minima. Fi'il, perbuatan, fa'il, pembuat. Itu paling kurang. Ada fi'il dan fa'il, kita namakan jumlah lazimah. Itu fi'il yang tak perlukan maf'ul, jumlah lazimah. Dan ada fi'il yang perlukan maf'ul. Dia lebih sempurna lagi. Kita namakan jumlah muta'adiyah. Fi'il muta'adiyah. Maksudnya fi'il memerlukan maf'ul. Dan bagaimana kita nak mengenal maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih sebagaimana fa'il ada bentuk zahir dan ada bentuk dhamir. Maf'ulun bih pun dan juga ada bentuk zahir dan ada bentuk dhamir. Dan itulah pun kita perkenalkan. Dan suka saya ingatkan. Sehari dua ni sebelum dalam 2-3 hari. Mana kita akan fokus. Latihan saya akan berikan. Mana fi'il, mana fa'il. Mana fi'il, mana fa'il. Okey, insyaAllah itu yang saya akan berikan penekanan. Tapi topik hari ini kita dah stop perbincangan tentang jumlah fi'liyah. Kita nak bincangkan tentang fi'il. Oleh kerana tajuk hari ini agak panjang, saya akan buat 3 partition. Slot pertama saya akan terangkan. Satu slot untuk kita terjemah. Pertengahan terjemahan saya akan sambung slot kedua. Saya akan sambung terjemahan. Dan pada terjemahan slot yang ketiga saya akan terangkan lagi sikit. Mana dalam satu sesi kita ini ada 3 slot dan bawa satu topik. Tapi saya tak mau straight. Saya tak undang, saya akan saya buat partition supaya selesai satu topik saya akan bagi dia contoh banyak. Kita sambung topik yang berikutnya di bawah perbincangan tentang wazan. Okey, anda bersedia semua? Sebelum tu saya mengucapkan jawab salam anda semua dengan lafaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar orang JB? Sihat? Clear? Suara saya jelas saya ini? Gambar clear? Orang Batu Pahat? Orang Muar? Orang Melaka? Sungai Rambai? Kampung Parit Putat? Orang Sebatu? Orang Belimau? Orang Tedong? Orang Simpang? Pulai? Serkam? Pernu? Orang Semabuk? Semua Melaka semua. Pekaban Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah. Okey, semoga sihat. Alhamdulillah. Saya nampak tadi ada Batam. Batam apa khabar semua? Ustaz Afandi. Sihat semua. Bersama keluarga dan teman-teman di Batam. Kemudian di Perak, apa khabar? Orang Kedah. Orang Pinang, balik pulau, balik lepas. Bagaimana Perlis, sihat? Petani? Alhamdulillah, Umi sihat Umi? Pinang hujan, harap coverage tak terputus-putus. Alhamdulillah, Melaka okey. Apa khabar orang Terengganu? Orang Kelantan? Sabah, Sarawak? Orang Sandakan, apa khabar? Kota Kinabalu, apa khabar semua yang menonton sekarang? Semoga anda sihat, semoga anda bersemangat untuk belajar hari ini. Saya kena mood semangat hari ini, kena bagi semangat. Sebab saya dapat komen, kalau ustaz tak nampak, tak semangat, tak ceria, kami pun down. Tapi insyaAllah saya sentiasa ceria, saya sentiasa bersemangat. Mudah-mudahan Allah sentiasa pertahankan semangat saya, Allah sentiasa kobarkan semangat saya, Allah segarkan perjuangan saya, insyaAllah. Baik, hadirin bahagia, siap-siap kita bincang tentang wazan dulu, boleh? Okey, ini kalau dalam nota saya mula bincangkan tentang wazan. Sedia, saya tukar kamera, okey? Bismillah. Okey, jelas. Sekian lama, hampir 20 hari kita banyak bercerita tentang isim.
banyak kita cerita. Fail saja fokus cerita, tapi laras bahasa, penekanan laras bahasa tu saya banyak berikan penekanan. Bagaimana menterjemah fi'al madi, maklum, mudarek, maklum. Fi'al madi majhul, mudarek majhul, fi'al amar. Itu yang saya beri tekankan. Bagaimana nak terjemah, nak tambah imbuhan merangkan ke atau tak perlu tambah. Alhamdulillah. Okay. Sudah. Banyak kita, walaupun tak detail tapi anda dah mula kenal bila terjemah ini fi'al atau isim. Nak sebut telah dulu ke, nak sebut mereka dulu ke, atau ia ke, atau nak sebut buatlah, bacalah. Kamu dah tahu dah. Alhamdulillah. Nak tambah ilmu handi ke, tak perlu tambah ilmu handi. Semua tu ada dah, dah terbiasa. Lepas tu kita cerita isim daripada isim mufrad, musanna, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Kita bincang tentang isim mausul, isim isyarah. Kita bincang tentang apa domir. Oh, domir yang agak panjang sangat. Domir baris, domir mustatir. Yang baris yang nampak ada yang munfasil, ada yang mutasil. Kemudian tu kita namakan lagi domir-domir tersebut. Sekaligus nama domir yang dalam fi'il madi, nama domir yang dalam fi'il mudhari, nama domir yang dalam fi'il amar. Secara tak langsung fi'il madi, fi'il mudhari itu sebenarnya kita dah mula rasakan. Walaupun bawah tajuk domir, tapi kita dah masuk dah sebenarnya fi'il tu. Cuma topik saja yang menampakkan kita cerita tentang domir. Tapi saya, bagi saya itulah teknik yang saya guna pakai untuk nak menjimatkan masa saya, untuk nak memintas. Itu khusus untuk intensive course, ya. Apa modul yang saya guna pakai. Bila kita masuk fi'il saja, selesai satu bab. Bab wazan kita dah tak masalah lagi, insyaAllah. Sekarang kita nak cerita fi'il. Okay, nafsu dia semua. Harap 55 peserta sekarang yang sedang menonton dah bersedia. Kalau dalam buku saya, muka surat nota dalam muka surat 46. Okey. Muka 46, okey. Okey. Sedia semua? Alhamdulillah, saya mulakan. 7:44. Berarti dah 15 minit saya habiskan masa untuk mukadimah. Okay, saya teruskan pada pelajaran. Saya jangka dalam 7:08 kita masuk terjemahan. 15 minit cukup. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fi'il. Apa itu fi'il? Isim kata nama. Fi'il perbuatan. Okay, fi'il adalah apa juga perbuatan, apa juga tindakan, atau apa juga pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang, yang dilakukan oleh dua orang, yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih pelakon, atau tiga orang lebih atau fa'ilnya, beserta dengan masa berlakunya perbuatan tersebut. Saya ulang sekali lagi dalam ayat yang berbeza. Biar dikatakan fa'il, kita kena tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Seorang ke yang melakukan, dua orang ke yang melakukan, ataupun tiga orang ke atas. Itu pertama, kita kena kenal siapa pelakunya. Kedua, bila masa berlaku. Maka sebab itu saya, bila ada guna, saya dapati ada saya terdengar istilah fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jama'. Itu satu istilah yang tak menepati skill dalam bahasa Arab. Tak menepati dengan istilah bahasa Arab. Fi'il tak ada mufrad, fi'il tak ada musanna, tak ada fi'il jama'. Yang ada mufrad, musanna, jama' itu ada isim. Fi'il tak ada mufrad. Fi'il satu saja. Yang mufrad, musanna, jama' adalah fa'ilnya. Apa itu fa'il? Pelaku dia. Fa'il dia mufrad, dia. Dia berdua, mereka. Itu fa'ilnya, bukan fi'il. Fi'il tak boleh dibilang. Fi'il tak boleh dikira. Yang boleh dikira fa'ilnya, pelakunya. Isim yang ada dalam, domir yang ada dalam fi'il tu. Siapa pelaku dia? Kedua, bila masa berlaku. Bagi fi'il yang sudah lepas, kita namakan fi'il madi. Bagi yang sudah lepas, bagi fi'il madi. Yang sedang dan akan berlaku namanya fi'il mudhari. Dan kalau menunjukkan perintah, fi'il amar. Jadi fi'il dibagi kepada tiga saja. Fi'il sebenarnya ada pendapat bagi tiga saja. Dan ada pandangan empat. Macam kita mula-mula belajar dulu, kita pergi empat kan. Nah, sekarang saya nak kecilkan skop.
saya nak kecilkan skop kepada tiga saja. Fi'il nahi itu sebenarnya fi'il mudhari'. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il dibagi pada tiga, fi'il madhi, perbuatan yang sudah lepas, fi'lun mudhari'un, fi'il masa sekarang dan akan datang, fi'lul amr dan fi'il amar. Fi'il amar, fi'il menunjukkan perintah. Okey. Cara menulis, kalau ada lelah marifat, al-fi'lu al-madi. Al-fi'lu al-madi. Sama-sama, sifat mausul, murakab tausifi. Fi'il mudhari' pun juga, al-fi'lu al-mudhari'u. Kalau ada lelah sama lelah, kalau tanwin sama tanwin. Kalau tanwin, fi'lun mudhari'un, okey? Kalau nakirah. Sebab dia murakab tausifi. Tapi kalau fi'il amar, fi'lul amri. Dia tak boleh al-fi'lu al-amri, tak boleh. Cara penulisan dia mesti ada bentuk mudhaf mudhafi. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'il perbuatan bagi menunjukkan perintah. Untuk perintah. Soalnya ada huruf jar untuk. Baik. Itu saja selingan dia. Sisipan dia. Yang jelas apa yang saya nak tegaskan fi'il ada pelaku dia dan ada masa berlaku perbuatan. Bagi masa yang lepas fi'il madhi, masa sedang dan akan berlaku fi'il mudhari', dan masa menunjukkan perintah fi'il amar. Jelas tak ini? Okey, enggak. Apa ikut? Bagus. Yang ketiga, fi'il dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya terdiri daripada tiga huruf asas. Minima tak ada fi'il yang dua huruf . Minimum mesti ada tiga huruf. Contoh, fa-ta-ha. Fataha, semua makna dia telah buka oleh ia. Fataha juga boleh bermakna telah menang oleh ia. Asasnya fataha telah buka oleh ia. Kaf, ba, ra, ada tiga huruf. Kaba, bukan kabara, kabura. Telah besar oleh ia. Ha, sin, ba, bukan hasabah, hasiba. Telah menghitung oleh ia. Hasibah ni ada dua makna. Hasibah juga selain menghitung, ada juga makna telah menyangka oleh ia. Hasibah telah menyangka oleh ia. Hasibah juga boleh maknakan telah menghitung oleh ia. Alima, bukan alama. Alima, telah mengetahui oleh ia. Alima, telah mengetahui oleh ia. Zahaba, zalhaba, telah pergi oleh ia. Zahaba, telah pergi oleh ia. Tapi dalam Quran kita tak terima pergi. Kenapa boleh berubah? Siapa ingat? Kenapa Zahaba dia boleh berubah jadi telah menghilangkan oleh ia dalam Quran? Baru kita jumpa. Siapa boleh masih ingat lagi penerangan yang saya terangkan? Siapa boleh share? Tolong komen. Kenapa Zahaba kita terjemahkan dalam Quran tak terjemahkan telah pergi oleh ia? Dalam Quran yang kita terjemahkan ayat yang ke-17, kenapa terjemahkan telah menghilangkan oleh ia? Tolong share. Siapa ingat? Sekurang-kurangnya bagi yang dah terlupa tu, hari ini terang balik semula. Kenapa Zahabah kita ertikan telah menghilangkan oleh ia? Sebab apa? Siapa ingat? Tolong komen. Tolong. Zahabah, kabura, telah besar oleh ia. Hasibah, telah menghitung atau telah menyangka. Alima, telah mengetahui oleh ia. Zahaba, ingat lagi tak? Kenapa ustaz? Suka-suka ustaz ke nak sesuaikan ke? Kita tak boleh letak sesuka makna. Kita ada, kena ada hujah. Kena ada alasan. Kerana ada huruf jar. Masya Allah. Puan Noraisyah Azian, ahsanti, barakallahu fik. Semoga Allah berkati anda. Ya, kerana ada huruf jar. Sebab tu huruf jar penting. Dia boleh merubah makna. Fi'il asalnya fi'il lazim. Fi'il lazim. Dia boleh bertukar jadi fi'il muta'addi. Apa tu fi'il muta'addi? Fi'il yang perlukan objek. Perlukan maf'ul bih. Lepas itu kita ertikan. Asalnya telah pergi oleh ia. Bila ada huruf jar, telah mempergikan, tambah imbuhan medankan, sepatutnya asal. Asas terjemahan kita biasa fi'il kalau ada objek, kita tambahkan imbuhan medankan.
Zahabah telah mempergikan oleh ia. Jadi huruf dia B depan ya. Tapi bahasa kita mempergikan tu tak berapa kena. Itu yang kita olah kepada telah menghilangkan oleh ia. Asal harfiah telah mempergikan oleh ia. Sebab nak menunjukkan dia muta'adi, tambah imbuhan merdankan. Fi'il bila ada tambah imbuhan merdankan, biasanya dia merujuk kepada fi'il muta'adi. Fi'il apa muta'adi? Fi'il yang ada maf'ulun bih. Tapi tak semua juga fi'il yang empat huruf kita tambah imbuhan merdankan eh. Tapi saya bagikan itu secara asas saja. Jangan anda boleh pegang semua. Empat mesti tambah imbuhan merdankan. Sebagai asas saja eh. Secara umum. Baik, okay. Saya suruhnya contoh Nun, Sot, Ro, Nasara telah menolong oleh ini. Ini semua contoh-contoh yang saya sharekan baru nak menunjukkan fi'il ada tiga huruf asas. Cuma kadang-kadang huruf yang di tengah-tengah je. Kadang-kadang ada yang baris kasrah, ada yang baris dhamma. Tapi banyakkannya huruf tengah-tengah baris fathah. Okay. Pangkal dengan hujung tu memang tak akan berubah tu. Memang baris fathah. Tengah-tengah je. Ini istilah tengah-tengah pun kita nak tukar istilah sebentar lagi. Kita nak tukar kepada istilah lain. Dan kadang-kadang ada yang empat huruf. Akhraja fi'il mu'abi. Qatala. Nampak? Qaf, talah, lam asalnya. Tambah huruf alif selepas qaf. Qatala. Yuqatilu. Fi'il mudhari' dia. Kalau qatala, tiga huruf. Telah membunuh oleh ia. Kalau qatala, bukan telah membunuhkan. Jangan tambah merankan. Ini tak sesuai. Ini makna dia telah saling berbunuh-bunuhan oleh mereka. Oleh ia. Qatala telah saling berbunuh-bunuhan. Atau makna yang lebih serupa, lebih mudah lagi. Telah berperang oleh ia. Qatala. Yuqatilu, ia berperang. Allama. Kalau alima telah mengetahui. Ni allama patutnya telah mengilmukan oleh ia. Tambah merankan. Tapi kita tak adalah bahasa kita mengilmukan. Kita cari makna yang lebih mudah. Kita terjemahkan telah mengajar oleh ia. Kita rasa ilmu. Alimah telah mengetahui oleh ia. Okey. Okay, setakat ni okey. Boleh faham? Telah menghilangkan oleh ia. Ya. Bazir. Zahabah asalnya telah mempergikan. Kita tukar kepada telah menghilangkan oleh ia. Begitu ya, alimah telah mengetahui oleh ia. Tapi tambah lam lagi tashkik. Jadi empat huruf ain, lam, lam. Dua lam tu. Satu lam baris sukun, satu lam baris fathah. Maka diletakkan tashdid pada lam tu. Kombinasi antara dua lam su, satu lam sukun, satu lam fathah. Maka jadi allama telah mengilmukan oleh ia. Atau makna lebih mudah kita faham, telah mengajar oleh ia. Sebab itu kita biasa dengar mu'alim. Mu'alim mana? Yang mengajar. Simfah. Yang mu'allimuna, orang-orang yang mengajar. Cara menterjemah yang mengajar, kan? Okay? Yang mengilmukan. Tak berapa kena dalam bahasa kita. Dan sistem kita ni pelik, kan? Nanti kalau erti yang kita terjemahkan lagi pelik ni, double pelik ni. Bukan mendekatkan, makin menjauhkan. Kita bimbang, kita khawatir. Jadi kita cuba mengurangkan risiko. Right? Kita mengharapkan biar orang seronok belajar, gembira belajar, tak rasa terlalu terikat dengan kata-kata, dengan terjemahan yang menyulitkan. Sedangkan ada kalimah-kalimah yang jauh lebih mudah ni. Okay. Seterusnya, kalimah akhroja. Ada tambahan alif, akhroja. Katalah saya khorojin. Tambah satu alif, huruf, jadi akhroja. Ini tambah mengenangkan. Kalau tiga huruf, khoroja telah keluar oleh ia. Tapi kalau tambah satu huruf, akhroja, kita terjemahkan, telah mengeluarkan oleh ia. Akhraja telah mengeluarkan oleh ia. Dan anzala, sama hampir super. Anzala yunzilu mudhari' dia. Fi'il tu ada empat huruf. Kata dasar nun zailam. Kalau nazala, fi'il madhi, tiga, nazala telah turun oleh ia. Tapi tambah satu huruf jadi empat. Anzala telah menurunkan oleh ia. Bukan empat huruf saja dia. Kadang ada yang lima huruf. Ada yang enam huruf. Ada enam huruf saja. Okey, sampai enam huruf. Paling banyak enam huruf. Dan tak semua kalimah tu kita boleh sesuka hati tambah. Tambah empat huruf daripada tiga macam hasibah. Kita tambah
Ah sabar ke, tak boleh suka-suka hati kita tambah, okey? Bukan semua kalimah kita boleh tambah. Kalimah-kalimah terpilih saja. Itu pun milik Arab, bukan kita yang pandai-pandai. Kita tugas kita menterjemah saja. Kita tugas kita hanya menterjemah saja. Kita jangan, bukan semua kalimah kita boleh suka-suka tambah. Alif tambah, hamzah kotak kat pangkal tak. Kita cuma tunjuk dan kita terjemah saja. Dan ini yang pertama. Okay, boleh faham sekarang ni? Saya nak pindah perbincangan kedua. Jam 7.57. Boleh faham? Telah mengajar oleh ia akan Al-Quran. Ya, Allama Al-Quran. Telah mengajar oleh ia akan Quran. Saya masuk kepada perbincangan selanjutnya. Ha. Ini kita nak gunakan istilah. Tadi saya gunakan istilah huruf yang paling tepi sekali, yang sebelah kanan sekali atau sebelah kiri sekali, yang tengah-tengah saya tak gunakan istilah tu lagi. Saya gunakan ada satu istilah yang standard yang digunakan oleh semua universiti, semua pusat pengajian bahasa Arab, dia gunakan istilah sama. Dan suka saya beritahu, istilah-istilah yang saya gunakan ini adalah istilah yang akademik. Saya tak gunakan istilah-istilah yang nak bagi orang saya buat istilah baru. Tak, saya gunakan istilah yang agak akademik. Daripada domer tu, mufasil, mutasil, waw jama'ah, semua si istilah-istilah yang saya guna pakai hasil daripada suntingan saya daripada buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli akademik. Begitu juga ni. Saya tak gunakan istilah huruf pertama, huruf tengah-tengah, huruf tepi sekali, tak ada. Huruf yang sebelah kanan sekali, huruf fa tu, kita namakan dia fa fi'il. Huruf yang sebelah kanan kita namakan fa fi'il. Fa, huruf fa, fa bagi fi'il, okay? Fa fi'il, mana fa bagi fi'il. Huruf yang di tengah-tengah kita namakan ain fi'il. Huruf yang tengah-tengah kita namakan ain fi'il. Dan huruf yang paling akhir sekali kita namakan lam fi'il. Huruf yang paling akhir kita namakan dia lam fi'il. Paling kanan kita namakan fa fi'il. Huruf tengah-tengah kita namakan ain fi'il. Dan huruf yang paling tepi sekali, yang paling kiri, kita namakan ain fi'il. Contoh, saya nak tanya, berdasarkan pada contoh yang saya berikan tadi, kalimah fataha, mana fa fi'il? Huruf fa. Mana ain fi'il? Huruf ta. Mana lam fi'il? Huruf ha. Fa ain lam ni kita jadikan ni sebagai acuan saja. Jangan mana fa fi'il, mana ta fi'il, mana ha fi'il, tu bukan macam tu. Istilah tu tak mau, eh. Fa ain lam sahaja. Contoh kedua. Kabura, telah besar oleh ia. Mana fa fi'il? Huruf kaf. Mana ain fi'il? Huruf ba. Nama lam fi'il? Huruf ra. Begitu je kalimah hasiba, telah menghitung oleh ia. Mana fa fi'il? Huruf ha. Mana ain fi'il? Huruf sin. Dan mana lam fi'il? Huruf ba. Contoh seterusnya, alima, telah mengetahui oleh ia. Mana fa fi'il? Ain. Mana ain fi'il? Lam. Mana lam fi'il? Mim. Zahaba, telah pergi oleh ia. Mana fa fi'il? Zal. Mana ain fi'il? Ha. Mana lam fi'il? Ba. Contoh seterusnya, nasara, telah menolong oleh ia. Mana fa fi'il dia? Nun. Ain fi'il? Sod. Lam fi'il? Ra. Begitu juga. Itu kalau 3 huruf. Kalau 4 huruf, qatala yuqatilu. Mana fa fi'il? Qaf. Mana ain fi'il? Ta. Mana lam fi'il? Lam. Habis alif tu, itu tambahan. Itu menjadi 4 huruf. Contoh kedua, allama yu'allimu. Mana fa fi'il? Ain. Mana lam fi'il? Lam. Mana mana ain fi'il? Lam. Mana lam fi'il? Mim. Habis lam satu lagi tu, dalam satu lagi tambahan tu yang jadi 4 huruf. Oh. Begitu, akhraja yukhriju. Mana fa fi'il? Kha. Mana ain fi'il? Ra. Mana lam fi'il? Jim. Habis hamzah kotak kat pangkal tu, tambahan. Tu yang jadi 4 huruf. Itulah, eh. Tapi asas 3 huruf mesti ada. Fa ain lam tu huruf asli dia. Kalau tambahan mesti tambahan apa? Apa yang tambah? Huruf yang tengah-tengah ke tambahan? Atau sebelum fa fi'il ke tambahan atau selepas fa fi'il? Kalau selepas fa'il, fa'ala, yufa'ilu.
kalau sebelum fa'il ada tambahan alif, af'ala yuf'ilu, contohnya. Kalau pada ain fi'il ada tambahan fa'ala yuf'ilu, contoh eh. Saya kembali pada, faham tentang istilah fa'il, ain fi'il dan lam fi'il? Dan fa'ain lam ini kita jadikan dia acuan penimbang, atau istilah lebih tepat kita dengan wazan. Bila kita cerita tentang fi'il saja, dia tak terlepas daripada istilah wazan. Mana lafaz fa'ain lam ni sebagai acuan dia. Dia sebut wazan saja, mesti kita cerita fa'fi'il. Bukan nun sakra, bukan hasin batak. Fa'ain lam saja. Ini dia punya acuan dia. Okey. Dia sebut wazan mana? Kalimah fa'ain lam. Okay, saya nak tanya, sebelum saya lanjutkan ni, boleh faham sekat ni? Apa yang saya kongsikan? 8 dunia. Okey, boleh jawab? Alhamdulillah. Kalau dah boleh jawab, boleh faham, fa'ain lam kita namakan dia sebagai wazan. Okay. Dalam meletakkan harakat untuk fi'il madhi. Wazan, alhamdulillah. Puan Syah, Cikgu Syah, alhamdulillah, okey, faham? Alhamdulillah. Bagi meletakkan fi'il, harakat. Fi'il ni kalau tak ada harakat, dia tak boleh bunyi fa'ain lam. Tapi kena letakkan harakat. Dalam meletakkan harakat, jangan silap. Harakatnya ini yang baru dia boleh bunyi. InsyaAllah, alhamdulillah. Selamat Hari Guru, Pak Ustaz. Ya, saya. Semoga Allah berkati hidup kita semua. Kita sentiasa belajar dan mengajar. Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Faham tak? Okey, baik. Sekarang ni kita nak letak harakat. Nak letak baris. Kalau tak letak harakat, dia tak boleh bunyi ni. Kita tak boleh letak harakat sesuka hati. Saya nak tegaskan. Untuk fa fi'il dan lam fi'il. Ni saya kena tunjuk. Saya kena bangun ni. Mana saya kena tongkat ni. Perhatikan betul. Untuk fa fi'il dan lam fi'il, pastikan harakat fathah. Untuk fa fi'il, pastikan dalam meletak harakat baris fathah. Dan lam fi'il, baris fathah. Dua tempat ni tak mungkin boleh silap. Jangan sekali-kali silap. Kalau silap, memang masalah. Pastikan fathah. Tak boleh silap, okey? Fa fi'il dan lam fi'il mesti baris fathah. Okey. Jangan pandai-pandai letak baris kasrah fa'il, lam fa'il baris dhamma. Tak boleh. Untuk fa'il madhi, pastikan fa'il baris fathah dan lam fa'il baris fathah. Tak mungkin silap. Kalau silap pun pada ain fa'il. Ain fa'il ni kadang-kadang ada yang baris kasrah, ada yang baris fathah, ada juga yang baris dhamma. Fa'il, ain fa'il ni kadang problem. Jadi kita kena ada belajar acuan dia. Kita tengok macam tadi contoh saya berikan. Ada hasibah bukan hasabah. Jadi kategori ain fi'il baris kasrah. Ada yang kabura bukan kabara. Ain fi'il baris dhamma. Ada yang paling banyak sekali ain fi'il baris fathah. Nasara, fataha, jalasa, qa'ada, sajada, itu paling banyak sekali, popular. Boleh faham sekat ni? Okey, saya lock dulu topik ni. Saya pindah pada terjemahan. Pertengahan dalam 8 setengah tersambung dia. Untuk fasa kedua pula. Okay. Alhamdulillah. Boleh saya sambung? Okey, sekarang kita bincang pada topik yang nak kita terjemah. Sebelum tu, kita ulang surah Fatihah. Sedia? Ikut saya sama, sama-sama terjemah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang kejam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Oh, saya nampak masih berbincang tentang buku ya. Tak maaf banyak-banyak.
kalau perlukan buku saya, memang buku saya ini tak dapat nak diselesaikan lagi. Saya cuba nanti, hari ini saya akan pergi cuba dapatkan, berhubung dengan pihak printer, apa, pihak printing syarikat penerbitan, nak dia tolong disiapkan. Bila dia boleh siapkan, kalau boleh sebelum hari raya nanti, saya nak cuba selesaikan. Okay. Kalau tidak, mungkin lepas raya. Bagi yang dah order, harap tolong sertakan alamat. Saya takut saya terlepas pandang nanti. Dan berapa set yang hendak anda, boleh dah letak nama sekali. Bagi yang dah buat pembayaran, tolong maklumkan kepada saya. Saya takut terlepas nanti. Dan harapan saya jangan bayar dulu sehingga buku telah selesai dicetak. Okay? Dan kalau nak gunakan buku Sashim, siapa yang dah ada buku Sashim, sila gunakan buku Sashim. Cuma buku Sashim, dia dah, kalimat yang berulang dia takkan sebut lagi. Masing-masing ada diletakkan kelebihan. Dan buku Sashim tu adalah buku yang terbaik sebenarnya. Baik, eh? Saya dapat, siapa nak dapatkan rujukan saya yang sekarang ni, bagi yang belum dapat, saya share dalam bentuk PDF dalam grup harfiah, dalam grup harfiah WhatsApp, grup WhatsApp saya. Itu saja yang saya dapat kongsikan sama. Dan seterusnya, saya sambung sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, saya harap dengan kita ulang-ulangkan setiap hari, anda yang tak berapa nak hafal, yang masih macam ingat-ingat lupa, harapan saya anda boleh ingat dah. Dan mungkin seronok dah. Okay? Dan baca Quran dah mudah dah. Ini isim ke fi'al ni? Ini fi'al madhi ke fi'al mudhari' ni? Maklum ke majhul ke? Macam mana cara nak terjemah ni? Apa makna dia? Itu saya nak. Perasaan ingin tahu dah mula memuncak, makin menebal. Seterusnya, ulang kaji bagi ayat yang semalam. Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah olehmu dengan sabar dan salah. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya dia benar-benar adalah yang amat berat. Illa 'alal khashin, melainkan atas orang-orang yang merendah diri. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mereka yakin bahawasanya mereka adalah orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Umi tanya, wazan tu sorof ke? Wazan adalah antara istilah yang kita guna pakai dalam belajar ilmu sorof. Dan masuk ilmu sorof sebenarnya. Ini kita dah masuk ilmu sorof. Atau mana pun sorof? Sorof maksudnya peredaran, perubahan. Kita belajar ilmu mengubah, mengedarkan kalimah daripada fi'il madhi, kita ubah kepada fi'il mudhari'. Daripada fi'il mudhari', kita ubah menjadi masdar. Dan fi'il mudhari', masdar kita boleh ubah kepada isim fa'il, ubah jadi isim maf'ul. Kita boleh pindahkan kepada fi'il amar, boleh pindah fi'il nahi, kita pindah pada isim zaman, isim makan, isim alat. Fi'il madhi majhul, mudhari' majhul. Ilmu merubah kalimat-kalimat ni kita namakan fi'il ilmu sarf. Ilmu sarf, tasrif dia. Itu maksud ilmu, eh? Baik. Saya ulang sekali lagi. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mereka yakin bahawasanya mereka adalah orang-orang yang menemui akan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahawasanya mereka kepadanya adalah orang-orang yang kembali. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah menikmatkan oleh aku atas kamu.
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Okay. Alhamdulillah. Dan seterusnya ayat ke 48, wattaqu yawman, dan takulah olehmu akan satu hari. Nampak isim nakirah bertemu dengan fi'il dengan jumlah fi'il tambah yang. Dan takulah olehmu akan satu hari yang tidak ia membalas oleh satu diri dari satu diri akan sesuatu pun. Wala yuqabalu minha syafa'atun, dan tidak ia diterima daripadanya akan satu syafa'at. Wala yu'khazu minha adlun, dan tidak ia diambil daripadanya adlun akan tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Baik. Ini ayat semalam. Sekarang kita pindah pada ayat hari ini. 23 Ramadan ayat yang ke 50. Bukan 49. Wa iz najainakum min ali fir'aun, wa dan is ketika. Tetapi kalau awal ayat kita terkena tambah, ingatlah. Kalau is hanya lafaz is zaraf ya, ketika. Ketika kalau duduknya di awal jumlah, awal ayat, tambah ingatlah. Seolah-olah ada fi'il mahzuf, ada fi'il yang tersembunyi, ada fi'il yang digugurkan sebelum is tu. Sebab itu saya kata is tu satu jumlah, jumlah fi'liyah. Dan ingatlah, seolah uzkuru is wa uzkuru wazkuru is, dan ingatlah olehmu is pada ketika. Maksudnya begitu, ada uzkuru yang mahzuf, satu jumlah fi'liyah. Kalau itu tak apa, tak faham pun belum masa dia. Yang penting saya nak tegaskan, ya ini ambil perhatian sungguh-sungguh. Kalau huruf apa zaraf is ni, kita nama zaraf, kalau letaknya di awal jumlah kena tambah, ingatlah. Kalau duduknya, kedudukan dia di awal ayat, tambahkan, ingatlah pada terjemahan. Dan ingatlah ketika. Okey, zaraf ni, zaraf zaman atau zaraf makan? Ketika menunjukkan masa. Zaraf zaman. Dan ingatlah ketika, suara agak jauh hari ini Ustaz. Ya, Kak Mida, suara jauh ke? Ke Balok yang jauh. Orang Penang macam mana? Saya orang Penang dekat sini. Orang Balok dekat kan, dekat Kuantan. Tengok orang Penang. Orang Batam macam mana? Orang Batam, jelas tak? Atau semua sama? Suara agak jauh. Kipas saya dah tutup lah. Okay. Harap okay. Okay, Penang okay. Okay, Penang okay. Suara jauh kat Mila. Volume suara tak, handphone tu kat Mila tu, perlahankan kot. Haa, Penang okey. Okey tu. Okey. InsyaAllah, haa, Sabah okey. KK, Kota Kinabalu okey. Kuna Kudin, Penang okey. Seremban okey. Haa, kat Mila. Mungkin Alustar okey. Untara semua okey. Alhamdulillah. Ada tak kena tu, tak apalah. Kita tengok rakaman nanti. Kemaman okey, alhamdulillah. Orlan okey, tak apa. Alhamdulillah. Masya Allah, Kamida. Orlan okey. Tawaduknya. Baik. Saya sambung. Wa iz najainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika najaina, telah menyelamatkan oleh kami. Telah menyelamatkan oleh kami. Najaina, mana fa'il dia? Saya tanya. Najaina, mana fa'il? Mana ain fa'il? Dan mana lam fa'il? Tolong jawab. Ha, ini baru masuk kita. Sebab itu saya perlukan fasa pertama, fasa kedua. Tolong jawab. Mana fa'il? Orang Johor, jangan buat malu Ustaz Yahya. Orang Johor jawab dengan tepat.
JB okey. Okey, soalan saya sekarang. Puan Rosyati, tolong jawab soalan saya. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Jangan sekali-sekali, jangan sekali-kali lan. Jangan sekali-kali mengaibkan Ustaz Yahya. Tolong jawab dengan benar, tepat. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Najjaina. Fa fi'il jim, masya-Allah. Ain fi'il? Fa fi'il jim. Ain fi'il? Fa fi'il nun ha bu. Ha? Nun. Jo ha fa fi'il. Nun fa fi'il betul jo. Ya, fa fi'il nun. Ha. Sebab ini bukan fi'il mudhari. Nun. Ya, masya-Allah. Nun. Jim. Hai. Sedih saya yang ini. Fa fi'il. Nun. Nun. Ain fi'il jim. Lam fi'il ya. Ini fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, nun najji kena dua nun. Masya Allah. Fa fi'il nun. Ain fi'il jim. Lam fi'il dia ya. Dan jim tu ada tasydid. Berarti ada dua jim. Satu jim tambahan, satu jim yang asal. Ya, ain fi'il. Ya, ain fi'il. Dan lam jim ain fi'il dan ya tu lam fi'il. Dan nun tu domir. Domir yang domir mutakallimuna. Domir yang menjadi fa'il. Ha. Okay. Alhamdulillah. Hajar Herda. Nun. Nun jim ya, masya Allah. Wow. Lam fi'il. Apa? Nun. Kena jam dulang. Wow. Wow sama lam. Nun jim ya. Nun jim ya. Nah kami. Dan kum tu domer yang bersambung sebab fi'il. Dia menjadi maf'ul bi. Fa fi'il nun. Ain fi'il jim. Lam fi'il. Alhamdulillah. Okay, okay. Kita tinggalkan. Dah tahulah insyaAllah. Okay. Telah menyelamatkan fi'il madhi oleh kami fa'il. Fa'il apa? Domir. Kalau fa'il domir, otomatik lah. Selepas dia, maf'ul bih. Kum, maf'ul bih. Jangan lupa tambah. Akan kamu. Min ali murakab jari. Min daripada huruf jar. Ali keluarga. Ali maksud keluarga. Tak ada alilam, tak ada tanwin. Berarti dia mudhaf. Fir'auna mudhafun ilaihi. Ali fir'aun murakab idhafi. Atau mudhaf mudhaf ilaihi. Satu jumlah. Dia bermula daripada najainakum min ali fir'aun. Satu jumlah fi'liyah. Bermula daripada najainakum min ali fir'aun. Satu jumlah fi'liyah. Najainakum min ali fir'aun. Satu jumlah fi'liyah. Ini saya saja saya kongsikan. Ada setengah kitab Arab dia akan beritahu. Ada setengah kitab Arab dia tak beritahu. Ini zorof. Biasa zorof dia menjadi mudhaf. Biasa zorof dia akan menjadi mudhaf. Maka najainakum min ali fir'aun ni seluruh jumlah fi'liyah ni peranan dia sebagai mudhaf ilaihi. Tapi bukan mudhaf ilaihi yang biasa kita jumpa tu. Mudhaf ilaihi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mudhaf ilaihi ni ada dua bentuk. Satu bentuk mufrad yang biasa kita jumpa tu yang middin, hazar al-mauti, indallah, itu semua mudhaf mudhaf ilaihi. Su'al azab ni mudhaf mudhaf ilaihi dalam bentuk mudhaf ilaihi bentuk mufrad, bentuk kata tunggal. Satu perkataan saja. Ini dalam bentuk beberapa kalimah. Dan satu jumlah. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi mudhaf ilaih bagi is. Okey. Saja info kan. Bahawa mudhaf ilaih ada dua bentuk rupanya. Satu bentuk yang biasa bentuk mufrad, ada yang bentuk jumlah. Baik, seterusnya yasumunakum su'al adzab. Mereka mengenakan fi'il mudhari'. Mereka mengenakan ada fi'il mengenakan ada fa'il mereka. Untuk fa'il mudhari' kita sebut fa'il dulu. Mereka mengenakan itu fa'il. Akan kamu itu maf'ul bih. Ini fa'il muta'adi. Fa'il muta'adi. Jumlah muta'adiyah. Jumlah yang bentuk transitif. Ada fa'il dan ada fa'il dan ada maf'ul bih. Ada su ada maf'ul bih sani. Ada maf'ul bih yang kedua. Su'a ni maf'ul bih sani. Maf'ul bih yang kedua. Kum akan kamu
Mafhum pertama, su'a akan sebut seburuk-buruk sejajat azab siksaan. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il, mereka. Mana domir mereka? Domir yang menjadi fa'il, bukan zahir eh. Fa'il bentuk domir. Mana mereka? Wow, jamaah. Lepas itu kita belajar domir tadi. Senang bila kita belajar fa'il lah terus. Dia connect terus. Dia terus berhubung. Dia, mereka mengenakan kom akan kamu, mafulum dih kamu. Mana domir kamu? Kaf. Apa nama kaf? Kaf mukhatab. Habis mim? Mim alamatul jam'i lizukur. Tanda jamak bagi muzakkar. Cukup. Ada sebut kamu pun tak apa, boleh. Mereka mengenakan akan kamu. Mana domir kamu? Kom. Tuan tak apa, boleh. Tapi kalau nak lebih spesifik, kaf mukhatab boleh. Su'a akan seburuk-buruk, sejahat-jahat. Mafulum dih. Yang kedua, mafulum dih. Sani. Oleh kerana bila tambah akan isim ni, kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mudhaf. Al-azabi mudhaf ilaihi. Nampak mudhaf ilaihi mesti dari bawah. Apa nama lain yang kita ambil selain mudhaf ilaihi ataupun idhafah? Istilah yang kita guna pakai yang terkini, murakab idhafi. Murakab maksudnya ungkapan, idhafi bentuk sandaran. Jumlah fi'liyah mula di dari najainakum ya. Jumlah fi'liyah bermula daripada najainakum ya. Puan kuna kuna kudin ya. Maksudnya Tengku Marina ya. Ku Tengku Nam. Okey pun. Ya betul. Bermula daripada najaina. Bermula daripada fi'l. Bukan bermula daripada is. Is tu satu jumlah lain. Is mudhaf. Najainakum jumlah fi'liyah menjadi mudhaf lagi. Yasumunakum su'al azab. Mereka mengenakan akan kamu akan seburuk-buruk siksaan. Yasumuna, mana fa fi'il dia? Mana ain fi'il? Mana lam fi'il? Tolong jawab sekarang. Terus jawab sekali. Fa fi'il apa? Ain fi'il apa? Lam fi'il apa? Tolong jawab sekarang. Tolong jawab sekarang. Saya bagi, bagi masa 10 second dari sekarang. Tolong jawab. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il? Mana lam fi'il? Murakab idhafi, jumlah fi'il ya. Masih belum jawab lagi. Ya, murakab idhafi su'al azab, murakab idhafi. Mana fa'il dia punya fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il dia? Tolong jawab. Kalau anda dah boleh jawab, senang nak pecahkan nanti. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il dan lam fi'il? Sebelum ni kita dah tahu. Murakab idhafi masih lagi belum berganjak lagi. Sin fa'il. Betul, Puan Liza. Sin waw mim. Ya, betul, Puan Syarina. Sin fa'il waw ain fi'il mim lam fi'il. Masya-Allah, ahsanti. Oh, ya nak murid saya haya. Patutlah. Sin waw sin mim waw ke sin waw mim kau Sofia. Sin fa fi'il. Alhamdulillah, bagus. Boleh okey? Saya nak terang sekali lagi. Kenapa? Huruf pertama huruf ya. Ini huruf mudhari'. Ini huruf mudhari', bukan dhamir eh. Ini huruf mudhari'. Sin fa fi'il. Waw ain fi'il. Mim lam fi'il. Waw ni apa dia? Ni dhamir. Apa nama zaman ni? Wow jamaah. Apa peranan dia? Dia sebagai fa'il. Ha, selesai. Ada fi'il, ada fa'il. Nun, ini tanda rafa'. Kita akan belajar. Belum lagi. Belum settle. Nun. Ada nun, tak ada nun, makna tak berubah apa-apa. Kadang, ya sumu saja. Nah, tak ada. Ada nun dengan tak ada nun, insyaAllah kita akan bincang. Tentang i'rab nanti. Kum, domir semua fi'il, otomatik tambahkan. Sebab mana kum di sini tambahkan, sini pun tambah. Mana-mana domir duduk di sebelah fi'il saja. Jangan lupa tambahkan. Sebab apa peranan dia, domain tersebut kedudukan dia sebagai maf'ul bih, objek. Fi'il dah ada, fa'il dah ada, maf'ul pun dah ada. Berarti dia ada dua maf'ul tu. Berarti dia murakab jumlah muta'addiyah ataupun ayat bentuk transitif. Kata kerja transitif. Mereka mengenakan akan kamu akan sejahat-jahat, seburuk-buruk siksaan. Betul, bagus.
Seterusnya, yuzabbihuna abna'akum. Yuzabbihuna abna'akum. Satu jumlah kaidah. Mereka menyembelih akan anak-anak lelaki kamu. Mereka menyembelih akan anak-anak lelaki kamu. Mereka menyembelih. Mereka dhamir ya tu huruf mudhari'. Waw tu dhamir dia. Waw jamaah. Yang tiga huruf. Nun tu tanda rafa'. Kita bincang kemudian tentang tanda rafa'. Yang penting fa fi'il dia huruf zal. Ain fi'il dia huruf ba. Lam fi'il dia huruf ha. Zal, ba, ba, ada dua ba. Dua ba, berarti empat huruf. Tapi jangan terjemah, jangan pula terjemah mereka menyembelihkan. Nah, di sini tak jangan tambah mengedankan eh. Mereka menyembelih juga. Mereka menyembelih. Jumlah muta'adiyah. Bila ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, jumlah muta'adiyah. Eh? Mereka menyembelih. Jangan mengedankan. Ini ada special sikit. Abna'a akan anak-anak lelaki. Maf'ulun bih. Dan kata berganda berarti jamak taksir. Sebelum ni kita jumpa anak-anak juga. Bani. Itu mulhaq jamak muzakkar salim. Ini jamak taksir. Ini baru jamak taksir. Ibnun, ibna ni. Abna' anak-anak lelaki. Kum kamu mudhafun ilaih. Kum kamu mudhafun ilahi. Abna'akum murakab idhafi. Ini jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan fa'il, ada maf'ul bi. Jumlah muta'adiyah. Jumlah fi'liyah yang bentuk transitif, okey? Dia ada maf'ul bi. Kemudian wa dan. Kalau lelaki disembelih, kalau perempuan yastahyuna. Mereka biarkan hidup. Yastahyuna. Mereka biarkan hidup. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il? Mana lam fi'il? Tolong jawab sekarang. Ah ini, bawah cabaran ni. Tolong jawab. Tolong jawab sekarang. Ah ini cabaran. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il? Mana lam fi'il? Yastahyuna, mereka biarkan hidup. Tolong jawab. Saya bagi masa 10 minit, approximately 10 detik. Dari sekarang. Tolong jawab. Mana fa fi'il yastahyuna? Mana ain fi'il yastahyuna? Dan mana lam fi'il yastahyuna? Tolong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 8 9 10 11. Ada ta ya ya ha ya ya, masyaallah ahsanti. Sin tata sin ta ha. Ha, ya, ya, betul kat Suriah, tersilap bukan ta, ha, alhamdulillah. Sinta, ha. Alhamdulillah, kita apa, biasalah, tak apa. Okay, baik, saya nak beritahu. Kata dasar dia adalah, okay, kata dasar dia adalah, saya buat kopis. Asal perkataan dia ya huruf mudara'. Huruf mudara', buang huruf ya. Sinta ni tambahan sunnah. Asal kalimat hidup. Malu, kata dasar malu dia ha ya, ada satu lagi ya. Ha ya, ada dua ya sebenarnya. Hayat, hidup. Hayat juga malu. Kan sebelum ni saya dah bincang, orang yang hidup sama dengan bersemalu. Orang yang hidup berarti dia malu. Tapi orang yang mati dia dah hilang malu dah. Tak ada malu lagi. Okay. Hidup dan malu ni dia ada kata dasar yang sama. Sin dengan ta tu tambahan sebenarnya.
Tapi di sini dibuang satu ya, karena istiqal berat untuk menyebut. Ada kaedah dia, kita akan belajar ilal. Itu mungkin 4 tahun lagi lah kita belajar. Kalau panjang umur 4 tahun ke 5 tahun lah baru nak belajar tentang macam mana lah ilal eh. Biarkan dulu. Siapa duduk Johor Bahru boleh jumpa dengan Ustaz Yahya. Ustaz Yahya mahir dalam ilal. Pelajar-pelajar beliau pun kalau sebut ilal tu memang cukup cerdas eh. Saya kalau ke Johor Bahru, saya perhatikan Johor Bahru, Singapura, kelas-kelas pelajar Ustaz Yahya memang sangat asyik dengan ilal. Beruntunglah kepada siapa yang dapat berpeluang belajar dengan beliau. Seterusnya, saya okey dapat fa fa'al ha ain fa'al ya lam fa'al dia ya sin dengan ta tamat. Jadi fa'al 6 huruf. Fa'al 6 huruf. Kita terjemahkan mereka biarkan hidup. Wastahyuna nisaa akan perempuan-perempuan. Mafulun bih. Nisa ini kata jamak. Kata mufrad siapa tahu mufrad dia? Istahya, betul Puan Zarina. Jadi kata dasarnya istahya. Yastahyi. Nisa kata jamak, kata mufrad dia adalah imraatun. Imraatun mufrad, jamak dia nisa. Jadi ha ya 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 sabar betul. Ha ya ya kata dasar dia. Ti penting kena tahu fa fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Dan ayat yang akhir sekali fasal ain jumlah ismiah. Bermula dengan huruf jar wa fi zalikum dan pada yang demikian itu. Zalika atau zalikum itu kita artikan demikian itu eh. Ini isim isyarat. Zalikum atau ini adalah isim isyarat. Bukan li tu bukan bagi eh. Bukan huruf jar. Kum tu bukan kamu tak eh. Fi tu huruf jar. Zalikum satu perkataan. Zalikum satu kalimah. Isim isyarah. Bila jumlah ismiah bermula dengan huruf jar, maknanya ada kalau disambut dengan isim baris akhir baris dhammah, maka ini murakab jari. Zalikum murakab jari. Disambut isim yang baris dhammah, ingat pada isim yang baris dhammah kan kena tambah ada. Kena tambah ada. Okey. Dan pada yang demikian itu ada balak, ada ujian daripada Tuhan kamu. Min huruf jar, Rabbi majrur, ini murakab jari. Dan Rabbi ini mudhaf, tak ada lelam, tak ada tanwin, kum mudhaf lagi. Okay. Min Rabbikum daripada Tuhan kamu. Azimun yang besar. Azimun yang besar. Saya nak tanya, azimun ni dia merujuk kepada siapa? Siapa yang besar ni? Tolong beritahu saya. Siapa yang besar? Tolong jawab soalan saya. Azimun yang besar. Siapa yang besar? Tolong jawab. Imra'atun. Ya, mufrad. Jamak dia nisa. Azimun soalan saya. Ini sifat ataupun na'at. Sifat pada siapa? Tolong beritahu saya. Siapa yang besar? Tolong share. Saya nak tanya, siapa yang besar? Tolong jawab sekarang. Ada 67 orang sekarang ni. 67 orang ni saya kira Allah Pasyaya Rabbi ya yeah, yeah. Oh Tuhan yang besar. Rabbi yang besar. Oh Johor pun Rabbi juga. Fatimah Maria Umar oh, ujian yang besar. Oh lain pula kan. Masya Allah Puan Fatimah Etiharul Rab. Ujian Farida tu Masya Allah ujian. Alhamdulillah anda nampak. Balasan. Alhamdulillah. Okey baik. Okey saya tengok eh. Ini kita namakan murakab tausifi. Sifat. Yang menunjukkan yang besar tu bukan balasan. Yang besar tu ada balak, ujian. Nampak? Tanwin sama tanwin. Sifat, murakab tausifi sama-sama tanwin.
ujian yang besar. Rabbi mudhaf baris kasrah. Kalau Tuhan besar, Rabbi al-azimi, Rabbikumul azimi. Ha, al-azimi kalau baris kasrah ada di dalam sebab Rabbi ni makrifah. Kum kamu dhamir, dhamir isim makrifah. Mana Rabbi makrifah. Kalau sifat al-azimi baru mim baris kasrah baru sifat pada Rabbi. Tapi bukan azimi, azimun. Tanwin baris dhamma. Menunjukkan sifat pada balaun. Dan pada yang begitu adalah ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Nah, maksud bahasa bebas. Bukan Tuhan kamu yang besar. Dalam konteks saya ini kita kena tahu. Nampak baris akhir dia apa? Assalamualaikum. Okey, nampak kan? Balaun. Bukan Rabbi kan? Tengok. Baik itu saya kata kan? Murakab tausifi. Ataupun sifat mausuf ataupun naat man'ut. Sifat mesti mengikut pada mausuf. Mana sifat azim? Sifat. Yang bila sifat kita tengok, kita kena relate, kita mapping ke mana dia punya mausuf dia. Syarat dia sama-sama tanwin. Kalau sifat dia tanwin, mausuf pun kena tanwin. Kalau makrifah ada alif lam, sama-sama ada alif lam. Sama-sama makrifah. Ada kadang makrifah macam Rabbi ni makrifah tapi tak ada dalam. Sebab apa? Dia tak ada dalam. Sebab dia mudhaf. Kepada kaum kamu. Mudhaf lagi dia makrifah. Okay. Itu kena ingat. Saya sengaja soal begitu supaya anda terkesan sampai bila-bila. Bala'un azimun. Sifat kepada bala'un. Ya, betul. Murakab tausifi. Masya Allah. Ahsan. Ahsanti. Ahsantunna. Ya. Yeah. Dari segi bilangan, dari segi jenis, kalau mufrad sama-sama mufrad, jamak sama-sama jamak. Kalau jentina muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Nanti kita jumpa. Ayatun bayyinatun tu. Beberapa ayat, beberapa yang terang. Jamak muannas salim sama jamak muannas salim. Itu antara ciri. Jamak sama jamak. Mu'anas sama mu'anas. Ma'rifah sama ma'rifah. Dhammah sama dhammah. Kasrah sama kasrah. Syarat utama pada sifat mausuf adalah sifat mesti kata nama dan mausuf isim sifat. Ya. Jadi mesti isap. Ha. Sifat. Ya, betul saya. Ya. Jadi mesti isim. Okey. Cuma semalam, kita belajar semalam, sifat dalam bentuk jumlah. Ha, ini sifat dalam bentuk mufrad. Bentuk tunggal. Azim dan semalam kita jumpa. Sifat bentuk jumlah. Hari yang kemarin. Hari kemarin. Sifat dalam bentuk jumlah. 22 Ramadan. Ini jumlah. Jumlah fi'liyah ni. Bentuk sifat. Nah, kalau bentuk jumlah kita tak dapat ni. Jumlah fi'liyah ni sifat kepada yauman. Kalau sifat bentuk jumlah kita tak dapat. Sebab itu cara terjemah dan takutlah olehmu akan satu hari yang macam ni kita nak tahu sifat bentuk jumlah bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah atau kadang-kadang jumlah ismiyah. Seluruh jumlah ini menjadi sifat bagi yauman. Dan takutlah olehmu akan satu hari yang tidak imbalas oleh satu diri dari satu diri akan sesuatu pun. Ini jumlah fi'liyah ni menerang ke sifat. Sifat hari itu. Bagaimana hari itu? Macam mana keadaannya? Itu sifat dalam bentuk jumlah. Yang biasa kita bincang murakab tausifi. Sifat bentuk tunggal. Okey. Kita jelaskan ni. Kita sambung kepada 8.41 sekarang ni. Wastahiyuna nisa'akum fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa in farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika ingatlah kena tambah sebab awal ayat. Farakna telah memisahkan, telah memfirqahkan. Telah memisahkan oleh kami. Fa fi'il huruf fa, ain fi'il ra, lam fi'il qaf, na dhamir, dhamir mutakallimun.
dengan kami, dengan kamu, al-bahra akan laut, maf'ulun bih. Al-bahra akan laut, maf'ulun bih. Jumlah fi'liyah. Fa'anjayna, maka telah menyelamatkan oleh kami. Tadi najjayna. Kata dasar dia, fa'fi'l nun. Ain fi'l jim. La fi'l ya. Tadi tambahan jim ada dua. Ini tambahan alif sebelum fa'fi'l. Hamzah kotak dia, fi'l 4 huruf. Cara terjemah pun sama. Telah menyelamatkan oleh kami. Kum akan kamu. Maf'ul bih. Satu jumlah. Wa aghraqna, dan telah menenggelamkan oleh kami. Ala. Maf'ul bih. Akan keluarga Fir'auna. Fir'aun. Wa antum. Wa wa'atum mudhamir. Berubah jadi walhal. Walhal kamu. Dhamir munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Walhal kamu. Tanzuruna. Kamu melihat. Tanzuruna. Kamu melihat. Mana fa'il dia? Nun. Ain fa'il dia? Zo. Lam fa'il dia? Ro. Nun, zo, ro. Tanzuruna, kamu melihat. Tanzuruna, kamu melihat. Jumlah ismiah. Walha kamu, kamu melihat. Dua sekali sebut kamu. Kamu yang pertama, mubtada. Dan kamu yang pertama, domir munfasil. Dan kamu yang kedua, domir mutasil. Dan dia berperanan sebagai fa'il bagi tanzuruna. Okey, saya harap anda jelaskan ini. Sekiranya sifat untuk jumlah, maka ya, dia mesti bergantung. I'rab sama bergantung. Kena fi mahli, okey. Alhamdulillah. Itu kita insya-Allah kita akan bincang bab i'rab, nanti kita akan belajar bab i'rab ni insya-Allah. Belum masa dia. Sekarang dapat kenal dhamir, kenal fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Okey, saya nak sambung. Saya patah balik semula pada perbincangan kita pertama. Boleh kita berhenti setakat ini dulu? Yang ayat terakhir nak habiskan kan? Atau terus topik sambungan perbincangan yang saya nak jelaskan tadi? Saya habiskan terjemahan. Wa is, dan ingatlah ketika. Awal ayat tambah ingatlah. Wa adna, telah menjanjikan oleh kami. Mana fi'al dia? Sudah pening. Tak apa, pening tu satu nikmat ya. Okey. Biarkan. Sekarang saya tu peranan saya apa? Target saya anda nak kenal fa'il, ain fi'il dan lam fi'il. Cukup. Dan ingatlah ketika wa adna, telah menjanjikan oleh kami. Mana fa'il? Wow. Mana ain fi'il? Ain. Mana lam fi'il? Dal. Tapi lepas waw tu ada alif ni. Waw alif. Panjang mat. Wah kan. Berarti fi'il ni bukan tiga huruf. Ini empat huruf. Wah adna tu dhamir kami. Itu menjadi fa'il. Telah menjanjikan fi'il madi. Oleh kami fa'il. Fa'il dah ada. Musa automatic akan jadi maf'ul bih. Macam mana terjemah maf'ul bih? Tambah akan. Akan Musa. Walaupun Musa tak ada Musaya. Tak ada pada fathah pun. Musa. Tak. Kita tahu. Itu nama maf'ul bih ya. Musa. Telah menjanjikan oleh kami akan Musa arba'ina, akan 40, arba'ina, akan 40. Ini maf'ulun bih sani. Lailatan, malam. Ini tamyiz. Lailatan tamyiz. InsyaAllah kita akan belajar kemudian. Isim, lailatan. Thumma, kemudian huruf, ataf. Laju sangat ustaz. Alamak. Laju sangat. Okey, saya break sikit. Sekarang ni saya nak terjemah. Laju lah Ustaz ya. Okay, saya tahan sikit. Laju sangat Ustaz. Okay. Saya bercerita tentang wazan. Fa'fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Terjemah insyaAllah. Saya dah bagi makna semalam. Saya dah bagi makna dah. Wa'iz wa'adna, dan telah menjanjikan oleh kami. Musa, akan Musa. Arba'ina, akan 40. 40 apa? 40 lailatan, malam. Tamyiz. Thumma, kemudian ittakhastum, fi'il madhi, telah mengambil oleh kamu. Ittakhastum, telah mengambil oleh kamu. Sabar, nasib baik ada orang tolong sabarkan. Alhamdulillah.
Okay. Ittakhastum telah mengambil fi'il madi oleh kamu fa'il. Mana fa'il kamu? Mana fa'il bagi telah mengambil ini? Fa'il dia adalah ta mutaharrik tu. Huruf ta tu adalah fa'il dia. Mi tu tanda jamak dia. Tu, domir kamu tum ah senang eh. Tum kamu. Tapi kata dasar ni fa'il mana? Ain fa'il mana? Lam fa'il mana? Ini ada asalnya ada dua hamzah. Satu ada hamzah. Asal akhaza. Asal kalimah akhaza. Akhaza. Telah mengambil oleh ia asalnya. Tambah huruf tambahan ditambah lagi dengan hamzah wasal satu dan huruf ta, ditambah huruf ta, hamzah wasal dengan ta. Jadi asal akhaza tambah hamzah wasal dan hamzah tu diidghamkan dalam ta. Jadi a asalnya akhaza, asalnya ikhaza asalnya, bukan akhaza, ikhaza asalnya hamzah wasal ikhaza ni. Hamzah tu balik fatih, balik sukun, sorry. Hamzah sukun sebenarnya. Asalnya ikhoza, 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 sorry. Ikhoza. Asalnya ikhoza. Itu asalnya. Asalnya ikhoza. Hamzah ni dia idghamkan, dia masukkan dalam ta. Sebab itu ta ada tasydid ni. Hamzah dah masuk dalam ta. Jadi tashid, bukan ta ada dua, hamzah ni dah masuk dalam ta. Jadi ittakhaza, asalnya ittakhaza. Kata rasa hamzah, fa fi'il hamzah, ain fi'il kha, lam fi'il zal. Ini tambahan, hamzah wasal tambahan, ta tambahan. Jadi lima huruf, fi'il bentuk lima huruf. Kata rasa asalnya fa fi'il hamzah khazal. Tambah alif dengan ta jadi lima. Tapi kenapa jadi ini empat? Ha, ini dah idgham kan? Hamzah ni dah idgham dalam ta. Ha, kaedah ini kita akan belajar kemudian, tak apa. Cuma nak beritahu, fa'il mana? Hamzah. Ada kes macam ni, kita kena banyak baca lah. Kita kena rajin buka kamus, rajin terjemah Quran. Nah, banyak perbincangan ni insyaAllah. Anda habis dalam 2-3 juzuk terjemahan ni insyaAllah. Banyak benda yang selesai ni. InsyaAllah saya, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah untuk saya lanjutkan kelas kita ni selepas raya nanti. Untuk saya tambah, di samping kita ulang pelajaran yang lepas, kalau mana-mana yang simple-simple isi impian tu tak lah, saya ulang terlalu detail serupa macam kosong semula, tak lah. Tapi maksudnya saya akan ulang lah mana-mana yang agak sulit tu, saya ulang, saya sebut berkali-kali dan kita akan terus. Anda banyak akan terjemah, banyak pengalaman nanti, banyak benda yang akan kita bincangkan. InsyaAllah, jangan susah hati, okay? Kalau cepat pun, insyaAllah kita ada ulang lagi. Kita akan ulang dan ulang. Saya minta maaf lah kalau terlalu cepat sangat kan. InsyaAllah, tapi beritahu ini bagus. Terima kasih lah kena beritahu. Summa takhastum al-ijla, kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu. Min ba'dihi, daripada sesudahnya. Min daripada huruf jar, ba'di sesudah, hi-nya. Kemudian telah mengambil fi'il madhi oleh kamu fa'il. Fa'il bentuk domer. Al-ijla akan anak lembu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih bentuk zahir, bukan bentuk domer eh. Tadi maf'ulun bih bentuk domer, ini bentuk zahir. Akan anak lembu. Min ba'dihi, daripada sesudahnya. Murakab jari, murakab idhafi. Okey. Hari ini saya akan buat soalan.
Sila jawab soalan saya nanti dalam latihan. Jelaskan fa'il zahir atau fa'il dhamir. Begitu maf'ul bi. Jelaskan maf'ul bi bentuk zahir atau bentuk dhamir. Okey. Dan kalau dhamir apa nama dia? Kalau dhamir fa'il dia apa nama dhamir tersebut? Kalau maf'ul bi dhamir maf'ul bi dia apa nama dhamir tersebut? Sila jelaskan. Akhadha, betul. Baik. Wa antum zalimun. Ini jumlah ismiyah. Walhal kamu zalimuna. Adalah khabar, jangan lupa tambah adalah. Pada khabar jangan lupa tambah adalah. Adalah orang-orang yang, orang-orang yang aniaya. Alhamdulillah. Saya sambung sikit perbincangan kita sebelum kita tutup. Sambung. Saya dapat tiga perbincangan, rupanya dapat dua je. Baik, ada baki lagi sekitar 10, tak apalah lebih sikit tak apa eh. Sekarang 7 minit lagi, saya lebihkan sikit nanti. Kita wazan. Kita dah kenal fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Baik. Kebanyakan ain fa'il pada fathah. Ini contoh-contoh. Kataba, telah menulis oleh ia. Sadaqa, telah benar oleh ia. Kasara, telah pecah oleh ia. Hamala, telah pikul, telah bawa oleh ia. Ghafara, telah mengampunkan oleh ia. Nasara, telah menolong oleh ia. Hasada, telah dengki oleh ia. Hadara, telah hadir oleh ia. Mana'a, telah menghalang oleh ia. Jama'a, telah berkumpul oleh ia. Qara'a, telah membaca oleh ia. Sa'ala, telah bertanya oleh ia. Atau juga sa'ala boleh telah meminta oleh ia. Okey. Ini kalau ain fa'il barif fathah. Dan tak kurang juga ada ain fa'il barif kasrah. Yang ain fa'il barif kasrah. Contohnya sami'a. Sami Allahu liman hamida. Alima, telah mengetahui oleh ia. Sami'a, telah mendengar oleh ia. Salima, telah selamat oleh ia. Hamila bukan tak ada eh? Hamila bukan eh? Hamala je. Ajaba, telah takjub, telah hairan oleh. Ajiba, bukan ajaba, ajiba, telah hairan oleh ia. Syahida, telah menyaksikan oleh ia. Telah mengaku oleh ia. Fariha, telah gembira oleh ia. Amila, telah mengerjakan oleh ia. Hasiba, telah menyangka boleh atau telah menghitung oleh ia. Najisa, telah najis oleh ia. Warisa, telah warisi oleh ia. Ini yang ain fi'il baris kasrah. Dan tak kurang juga ada yang ain fi'il baris doma. Ain fi'il baris doma pun tak kurang juga. Contoh, karuma, telah mulia oleh ia. Qaruba, telah rapat, telah dekat oleh ia. Bauda, telah jauh oleh ia. Kabura, telah besar oleh ia. Sahura, telah kecil oleh ia. Hasuna, telah baik, telah bagus oleh ia. Kasura, banyak. Ini banyak bentuk-bentuk adverb. Bentuk macam kata sifat, tapi fi'il. Jamula, telah jamin, cantik, indah oleh ia. Bakhula, telah kedekut oleh ia. Sahula, telah mudah oleh ia. Ini kata kerja yang ain fi'il baris dhamma ni kebanyakannya dalam bentuk sifat. Tapi bukan isim. Kalau sifat isim dia jadi murakab tausif ini fi'il. Bila fi'il berarti dia ada pelaku, ada fa'il dia. Tak kira bentuk zahir atau dhamir. Macam mana biasa ain fi'il baris dhamma fa'una. Okey. Wazan dia ain fi'il baris dhamma. Bila fi'il madi, okey, kita tahu bahawa fi'il ada bentuk yang asli. Bentuk asli kita namakan fi'il mujarrad. Dan bentuk yang bertambah, fi'il mazid. Laju ke saya? Ini kita tiga huruf saya. Kalau yang empat huruf, lima huruf tu kita nama mazid. Dia ada tambahan satu huruf jadi empat.
Tambahan 2 huruf jadi 5. Tambahan 3 huruf jadi 6. Ni fi'il 3 huruf, okey. Bagi 3 huruf untuk sulasi mujarad, eh. Kita fokus 3 huruf dulu. Kita fokus pada sulasi mujarad. Sulasi mana 3 huruf yang asal. Boleh sikit sekat ni? Boleh faham sekat ni? Atau terlalu layu? Saya nak tegaskan bahawa kita dah kenal fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Cukup satu. Dah tahu bahawa fa'il dan lam fa'il memang baris fathah. Tapi ain fa'il dia ada yang baris fathah, ada yang baris dhammah, ada yang baris kasrah. Contoh-contoh yang saya berikan tu semua tu contoh-contoh ada dalam nota. Jangan susah hati. InsyaAllah, lepas raya nota sampai. Bagi yang order, eh. Yang tak order, nak buat macam mana? Alhamdulillah. Baik. Kita fokus pada sulasi mujarad. PL 3 huruf yang asal. Dalam memadankan. Ini dengar baik-baik. Kadang-kadang fi'il madi sama. Bila tukar mudhari', ain fi'il dia tak sama. Fi'il mudhari', okey. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Fi'il mudhari'. Bila fi'il madi, fa'il baris fathah, lam fi'il baris fathah. Ain fi'il ni kadang-kadang problem. Ada ain fi'il baris fathah, ada ain fi'il dhammah, ada yang kasrah. Tapi bila nak tukar fi'il mudhari', pastikan tambah huruf mudhari' ya. Kena ada. Huruf ya baris fathah, fa'il baris mati. Ini tak boleh salah. Kena jaga-jaga, eh. Untuk tukar fi'il mudhari', pastikan huruf mudhari' baris fathah, fa'il sukun. Ini standard. Tak boleh salah. Contohnya nasara, yan. Kataba, yak. Jalasa, yaj. Mesti fa'il baris sukun. Huruf mudhari' mesti baris fathah. Ini pertama, tak boleh salah. Kedua, lam fa'il baris dhammah. Juga tak boleh salah. Jangan suka-suka letak aja. Ya fa fa ya fa ala fa ya fa ala la tak boleh tadi. Ya fa ala tak boleh tadi. Yaf tole yifi alu kita boleh tadi. Yaf ya huruf mudhari' bagi fathah fa fa'il sukun. Ini mesti. Tak boleh salah. Lam fa'il baru dhammah juga tak boleh salah. Kalau tersilap pun ain fa'il. Sebab kadang-kadang fa'il madhi sama fa'ala. Bila tukar mudhari' ain fa'il ada yang tak sama. Ada yang yaf'alu, ada yang ain fi'il baris yaf'ilu. Dan kadang-kadang ada juga yang ain fi'il yaf'ulu. Fi'il madhi sama. Contohnya nasara fi'il madhi, mudhari' yang suru, tak boleh letak yang saru, tak boleh letak yang siru, salah. Untuk kalimat tolong dia sesuai dengan wazan yang nombor 3. Wazan yang nombor 3. Contoh kalimat fataha fi'il madhi. Fata, fa'il mudhari' tak boleh, yaftuhu, tak boleh. Tak boleh letak suka yaftihu, tak boleh. Dia satu je, yaftahu. Maknanya dia sepadan dengan wazan nombor 1. Fa'ala yaf'alu, fata. Contoh bagi apa? Kharaja, yakh, yakhruju. Wazan nombor apa? Wazan nombor 3. Fa'ala yaf'ulu, ain fi'il bardhammah. Dia mesti kira sepadan. Mana-mana fa'il, kita nak padankan nanti. Nak padankan dengan salah satu daripada 3 wazan. Dia ada bagi 3 lagi. Hari ini saya perkenalkan 3 dulu. Anda kena ingat. Esok saya nak tanya. Kalau fi'il madhi yang wazan fa'ala ada 3 wazan. Satu fi'il madhi fa'ala mudhari' dia yaf'alu. Ada fi'il madhi fa'ala mudhari' dia yaf'ilu. Ada fi'il madhi fa'ala juga tapi mudhari' dia yaf'ulu. Contoh. Yang tadi saya bagi contoh ni. Kataba fi'il madhi mudhari' dia yaktubu. Wazan nombor berapa? Wazan nombor 3. Sadaqa fi'il madhi yasduku. Sadaqa yas yasdiku. Yasdiku wazan nombor 2. Fa'ala yaf'ilu. Kasara yaksiru. Wazan nombor 2. Hamala yahmilu. Wazan nombor 2. Ghafara yaghfiru. Wazan nombor 2. Nasara yansuru. Wazan nombor 4. Hasada yahsudu. Wazan nombor 3. Hadara yahduru, wazan nombor 3. Mana'a yamna'u, wazan nombor 1. Jama'a yajma'u, wazan nombor 1. Qara'a yakra'u, wazan nombor 1. Sa'ala yas'alu, wazan nombor 1.
Jadi kita nak kena padan. Fi'il madhi kadang-kadang sama, mudhari' dia tak sama. Untuk memadankan dia, dia berkisar. Kalau fi'il madhi fa'ala ain fi'il madhi fatah, dia takkan keluar daripada wazan yang tiga ni tadi. Mungkin fa'ala yaf'alu, mungkin fa'ala yaf'ilu, mungkin fa'ala yaf'ulu. Ini tiga. InsyaAllah kita jumpa mana-mana fi'al pun. Kalau fi'al madi, fa'ala lah, dia takkan keluar daripada tiga ni. Mungkin fa'ala yaf'ilu, mungkin fa'ala yaf'alu, mungkin fa'ala yaf'ulu. Dia takkan keluar daripada ni. Contoh, yasumuna, mereka mengenakan. Ini wazannya, wazan nombor tiga. Asalnya sama yaswumu asalnya, waw tu pada domah tu. Tapi dibuangkan domah, dia tukar, dia letakkan huruf waw. Waw tu pengganti pada domah. Rumat eh, nak meraihkan yasumu, sama yasumu. Tak apa, insyaAllah tu kita belajar ada huruf elat. Biarkan dulu. Jumpa ini banyak, empat huruf. Huruf qayaf. Okay, fiqh wa faraqa ya fiqh wa dari buku faraqa ya, jom saya cek ni ayat yang ke 50. Faraqa yafruku wazan wal faraqa yafruku wazan wal tiga qara'a yaqra'u wazan wal nombor satu. Jadi saya nak tanya antara soalan hari ini, kalau jumpa fi'il madhi atau fi'il mudhari' tiga huruf, saya nak tanya wazan nombor berapa, nombor satu ke atau nombor dua atau nombor tiga? Ini tiga wazan saja. Ada baki tiga lagi nanti dulu. Okey? Hanya tiga wazan saja kita belajar. Kenapa fi'il mudhari' ain fi'il tukar roh harakat? Ya. Itulah, bukan kita punya kerja, ini Arab punya kerja. Kita punya tugas, kita hanya mengikut apa yang dah ditetapkan. Tapi ketetapan yang dia takkan bertukar. Dia takkan keluar daripada daripada tiga wazan ni. Kalau fi'il madhi dia fa'ala, dia berkemungkinan mudhari' dia boleh, kita boleh teka, kita boleh dapat anggarkan mungkin yaf'alu, mungkin juga yaf'ilu, mungkin juga yaf'ulu. Mudhari' ni tak akan keluar daripada tiga kalau fa'ala. Tapi ada juga fi'il madhi bukan fa'ala, fa'ila, tapi mudhari' jangan ada yaf'ulu, tak boleh. Ha, tu nak memadankan ni. InsyaAllah kita belum selesai lagi, ada baki lagi perbincangan kita tentang wazan. Yang saya nak anda ingat wazan yang tiga ni. Kalau fi'il madhi fa'ala, mudhari' dia mungkin yaf'ilu, yaf'alu. Pertama. Yang kedua, kalau fi'il madhi fa'ala, mungkin fi'il mudhari' yaf'ilu, ain fi'il badal kasrah. Dan yang ketiga, fi'il madhi kalau fa'ala, mudhari' dia mungkin yaf'ulu, ain fi'il badal dhamma. Huruf mudhari' main badal fathah. Fa'fa'il mesti sukun. Itu tak boleh silap. Kalau itu pun silap, memang anda belum benar-benar menguasai. Baik, untuk ayat hari esok kita akan terjemah ayat yang ke 450. Wa antum zalim afauna ankum min ba'di dzalik summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkuruna tashkurun. Mana fa'il, mana ain fa'il dalam fa'il, contoh eh. Ha, wazan apa? Wazan nombor satu ke? Wazan nombor dua ke? Atau wazan nombor tiga? Kalau wazan pertama, syakara yashkaru. Kalau wazan nombor dua, syakara yashkiru. Kalau wazan nombor tiga, syakara yashkuru. Maknanya, tashkuru kita dah tu. Ain fi'il badal dhamma. Wazan nombor tiga. Oh, ni contoh. La'allakum tahtarun. Wa'iz atayna Musa al-kitab wa'ul-fuq.
والفرقان لعلكم تهتدون. إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم ظلمتم ففعل كده تو ظا عين فعل لام لام فعل ميم ظلما فعل ماضي مضارع ممكن يظلموك أو يظلموك أو يظلموا tak boleh tiga-tiga satu saja daripada tiga kebarangkalian kita boleh agak ya kebarangkalian dia daripada apa tiga wazan ni dia hanya satu saja boleh jadi zalama yazlamu boleh jadi zalama yazlimu boleh jadi zalama yazlumu itu penting kena wazan kena tahu wazan ni besok insyaallah wazan pertama zalama yazlamu ya ke wazan ketiga wazan yazlumu ya ke besok kita tunggu besok insyaallah besok okey بِاتِّخَاذِ مُؤْجِلًا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا قَتَلَ عَنِ فِعْلَ عَمَلٍ فِعْلَ عَمَلٍ sama dengan fi'l mudhari' buang huruf mudhari' buang huruf hamzah wasal ganti di huruf mudhari' ta kamu bunuhlah olehmu tu uqtulu bunuhlah olehmu tu kan fi'l mudhari' taqtuluna kamu bunuh mana fa'il huruf qaf an fi'il huruf ta la fi'il lam qatala yaqtalu ke wazan pertama atau wazan kedua qatala yaqtilu ke atau wazan ketiga qatala yaqtulu mana uktulu wazan nombor tiga insyaAllah perbincangan besok kita tunggu zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim insyaAllah sampai ini ayat 54 ya. InsyaAllah kita jumpa nanti jam 7:30 hari esok dengan perbincangan sambungan perbincangan tentang wazan. Kita akan bincang tentang wazan. Insya-Allah. So kita besok kita sampai ayat yang ke 54 je. Khairul lakum in jabarikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sampai ayat 54 ya. Insya-Allah saya akan hantar nanti. Tarikh akan kena terlambat eh. Tapi latihan saya akan fokus pada fa'il zahir atau fa'il dhamir. Kalau maf'ul pun maf'ul bih zahir ataupun dhamir wazan. Silah apa wazan ni. Kalau fa'il madhi fa'ala mudhari' mungkin yaf'alu. Mungkin fa'il madhi fa'ala mudhari' mungkin yaf'ilu. Kalau fa'il madhi fa'ala mudhari' mungkin yaf'ulu. Tiga wazan dulu. Besok ada baki tiga lagi, okey? Senang aja. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, setakat ini dulu. Terima kasih atas perhatian. Maaflah kalau ada kekurangan atau telah juga. Memang saya dah hujung, memang laju sikit. Nak mengejar target. Okey. Terima kasih sekali lagi. Okey. Alhamdulillah. Selesai sudah perbincangan hari ini. Saya sudah perkongsian yang menarik. InsyaAllah tugas anda buat latihan pada lembaran Quran. Bukan buat latihan baca nota, buat latihan pada terjemahan lembaran Quran yang tidak ada sebarang nota. Buka nota kalau benar-benar lupa, ulang berkali-kali. Bukan baca sekali dah dapat apa dia. Tak, anda lupa nanti baca. Dan setelah baca, perhatikan ini isim ke fi'il ke huruf. Kalau isim mufrad ke musanna ke jamak, muzakkar salim anas salim ke jamak taksir. Kalau isim tu letak dalam jumlah fi'liyah, nak kena tambah oleh ke dah tambah akan ni. Kalau oleh dia fa'il. Kalau akan dia maf'ul bih. Al-maf'ul untuk zahir ke untuk dhamir ni. Dan jumlah-jumlah saya dah pecahkan. Dalam buku saya dah pecahkan. Bagi yang tak tahu nak menjumlahkan dia, bagi yang ada buku nampak jumlah ni, saya dah pecahkan kepada dalam buku. Kalau masa saya mengajar, saya memang saya pecah ke, saya letak pada skrin. Pada nota saya dah iringkan. Saya memang saya dah pecah dalam untuk jumlah. Jumlah tu sebagai apa? Sebagai sila. Jumlah fi'liyah tu jadi apa? Jadi sifat ke? Itu soal lain. Tapi saya dah pecahkan. Okay, jadi harapan saya semua usaha-usaha yang saya kongsikan ni, saya nak mudahkan anda lebih seronok baca Quran. Mudah untuk anda. Anda seronok belajar bahasa Arab. Dan anda belajar bukan sekadar tahu, anda boleh menguasai betul. Sebab kita praktik selalu. Kita bukan simpan terus minggu depan kita
kita simpan dalam nota, tak kita terus guna. Baca Quran nampak terguna, nampak guna. Dan insyaAllah, sesuatu yang kita guna pakai, yang kita praktikan setiap hari, dia lebih ingat. Ingat insyaAllah. Walaupun kita tak pandai cakap Arab, tak apa. Itu rezeki masing-masing. Ada orang dia tak pandai cakap Arab. Walaupun dia pandai terjemah, tak fasih, tak apa. Target kita bukan kita nak pandai cakap Arab. Kalau dapat tu advantage, tu kelebihan yang Allah berikan, anugerah. Kalau dapat cakap Arab, tapi target kita, kita baca Quran, kita suanuk, kita faham dengan Quran. Kita faham dengan flow ayat yang itu. Kita tahu tentang jumlah-jumlah ini. Kita tahu dia punya, kita menjiwai perjalanan ayat itu. InsyaAllah, itu harapan saya. Semoga perkongsian ini perkongsian yang penuh harga, perkongsian yang sangat dihargai, anda manfaatkanlah semua ini. Tapi kalau rasanya ini bukan anda, bukan sesuai dengan apa yang saya kongsikan, mana bukanlah rezeki anda. Dan saya tak berkecil hati. Tak apa. Mungkin saya doakan semoga Allah temukan dengan orang yang terbaik yang dapat menambahkan ilmu anda. Tapi nasihat saya, jangan mundur. Jangan mundur ke jalan lain. Jangan mundur kepada daripada menuntut ilmu. Teruskan perjuangan anda. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan dan keterlajuan. Semoga jumpa lagi. Akhir kalam. Aku qawli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok 7:30. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Thank you.